Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Oke, kali ini kita berada di depan kandang. Kita nyantai. Ini sudah full semua. Jadi di kandang sana, di kandang pakan sana, itu kita sudah persiapkan untuk nantinya di bulan puasa tidak membuat pakan sampai di hari raya. Jadi di kandang sana ada sekitar 30 plastik yang mungkin banyak sekali video tentang di pakan, kandang pakan sana. Mungkin saat ini kita perubahan di tong, karena memang kemarin itu kita baru beli pakan, bukan gitu ya, kita ditawari untuk membeli pakan hijauan. Jadi kemarin kita beli hanya 400. Ini kita buat pakan fermentasi tebon jagung. Jadi Pak Cong itu kita buat radukan 5 ton. Jadi ini tong biru ini juga bisa kita tutupi. Ini ada 42 tong dan 4 plastik besar di atas dan 30 plastik ada di kandang pakan. Jadi untuk di bulan puasa, untuk teman-teman persiapan untuk pakan biar nanti di bulan puasa tidak keteteran karena kita menjalankan ibadah puasa dan tidak bisa karena kita membuat pakan, tidak terganggu hambatan untuk kita beternak. Jadi kalau saya memang mungkin teman-teman bisa lihat di story WA dari kemarin sudah kita buat pakan, karena memang benar-benar kita buat real ya. Jadi kalau saya jadi peternak ini mungkin populasi 100 ekor. Itu dari awal kemarin kita hanya menggunakan satu jasa, satu tenaga bantu. Artinya saya juga ikut ngarit. Mungkin teman-teman yang datang ke sini mungkin saya masih ngarit karena tidak janjian. Jadi tujuannya saya ini membuat pakan seperti ini hanya butuh satu orang tenaga bantu untuk membuat sekitar 42 tong, 4 sak besar, plastik besar dan 40 plastik. Sekarang tinggal 30. Itu 2 orang ya. Jadi kemarin satu radukan 1 ton 2 kintal. Satu radukan 1 ton. Ini kemarin 2 radukan 2 ton lebih. Jadi ngarit pun kita juga asli ngarit. Mungkin kalau ada yang kemarin datang ke sini nunggu kita nyampe di kandang karena masih ngarit di tempat ladang yang sudah kita beli. Jadi mungkin dari dulu teman-teman lihatnya kita di jungle, banyak pertanyaan dari teman-teman, bagus enggak? Kalau bisa, menurut saya bagus karena sudah saya praktekkan. Mungkin di tempat lain enggak berani karena tidak mempunyai pengalaman. Kalau di saya berani karena kita sudah mempunyai pengalaman ya. Jadi banyak yang tanya, ini berapa mas, ini berapa? Jadi ini campurannya, karena kemarin tidak di wilayah Jember itu 4.500, jadi kita pakai nempel, alasannya nempel complete feed ya. Kita kemarin complete feednya 1 ton, habis itu rumputnya sekitar 5 pickup full, habis itu jungle-nya itu sekitar 1 ton 4 kintalan. Habis itu yaitu ya 3 bahan itu ya. Jadi ini dapat 42 tong, 4 besar yang tadi baru buat dan 40 plastik. Jadi seperti ini. Ini mungkin kalau sampai hari raya, ini hari raya kurang beberapa hari. Ini mungkin hanya di kandang sana yang habis. Kalau di sini masih belum tersentuh. Jadi mungkin banyak yang di kita status JWA, banyak yang ingin beli ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, kita tidak mempunyai tenaga bantu banyak. Kalau di Jember ini agak sulit ya, tenaga bantu satu, kedua
kita tidak mempunyai anak kandang, memang kita kelola sendiri. Nomor keempat, kita tidak menjual pakan, karena kegiatan kita ini kemarin satu minggu, kita dua minggu ini kita sibuk buat pakan untuk persiapan puasa. Jadi kita kirim kemarin ke Jawa Tengah, habis itu besok pagi kita berangkat malam, pagi nyampe sana, pulang lagi sama bawa tong. Besoknya itu langsung kita ngarit. Dan kemarin ngeraduk itu sampai jam 2 malam, dua orang. Saya dan satu tenaga bantu. Sampai jam 2 malam karena kita gebu agar nanti puasa tidak buat pakan nyantai. Jadi harusnya seperti teman-teman seperti ini. Ini kita membuat seperti ini selama 2 bulan tidak ngarit. Jadi sudah nyantai di rumah. Jadi fokus ngibadah. Karena momen Ramadan ini momen yang kita tunggu sebagai umat muslim, mungkin yang non muslim mungkin tahunya mungkin ya ini hanya Ramadan ya. Kalau mungkin menurut saya ini ibadah yang sangat spesial di satu bulan, di satu tahun ya. Ya seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita bukan beralih ke drum, tapi di kandang pakan itu juga sangat banyak plastik. Ini juga ada plastik yang besar. Drum kita juga ada 42. Dan alhamdulillah kemarin itu kita beli di wilayah timur setelah kita pulang kirim ya. 12 tong. Nah ternyata kemarin juga kita diberikan harga yang murah dari teman kita sendiri. Ternyata alhamdulillah juga rezeki karena harga di bawah pasaran ya. Di wilayah Jember sangat mahal, 200 ke atas, dan kita dapat hanya 100 sekian-sekian. Jadi 160.000 teman-teman, tong satu seperti ini di wilayah Jember. Jadi alhamdulillah kita dapat bantuan dari teman-teman, bukan bantuan ya, ya, karena kemarin kita juga sharing ke teman-teman, mungkin rezeki datang dari teman-teman, dari teman ya, rezeki datang dari teman. Dan jangan sampai kita tidak punya teman untuk beternak, bersaing secara profesional. Dan mungkin kalau di Jember ini banyak yang datang ke kandang hanya untuk pamer. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk saat ini banyak ya teman-teman yang datang bervariasi, ada yang sharing, ada yang hanya pamer, kedua hanya ingin seperti A, B, C juga banyak. Jadi memang beda di tempat saya ini dengan tempat lain ya, karena pengalaman kita juga di wilayah barat. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin di wilayah Jember atau yang lainnya, yang pemula yang untuk beternak, selagi belum berpuasa ini, yang ibadah, yang beragama Islam ini harusnya pakannya dipersiapkan sedemikian rupa agar nanti di bulan Ramadan tidak terganggu aktivitas kita karena gara-gara pembuatan pakan. Karena berat banget ya, kemarin kita malam aja sampai mandi keringat ya ternyata. Apalagi pagi, pernah buat pagi itu wah kayak gak mampu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup demikian teman-teman. Jadi pakan kita tidak pakai konsentrat ya. Kita ulangi, tidak pakai konsentrat, kita hanya pakai johan. Takutnya itu di situ. Jadi takutnya kita pakai konsentrat di tempat pun hanya pakai silase ya, rusak nanti dombanya. Jadi kalau saya mungkin lebih baik seadanya, nanti di tempat teman-teman dengan menggunakan pakan lebih bagus lagi, lebih baik, lebih bagus, dan cepat gemuknya lebih bagus, bagus dibanding di tempat kami. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman beli domba yang bulat-bulat, saya sarankan untuk mengopi pakan yang ada di tempat semula. Jangan langsung dikasih silase, nanti akan kurus. Dan mungkin teman-teman kok gak bisa gemuk, ya gak akan bisa gemuk kalau pakainya pakai hijauan saja tanpa pakai konsentrat. Dan konsentrat harus juga mahal.
Kosentral harga 2,5 sama teman-teman dengan dibandingkan dengan harga 9.000-9.500. Ya beda banget. Jadi saya pakai kosentrat mas, tapi tetap gak gemuk. Kosentratnya harga berapa bos? Jadi harus diperhitungkan. Jadi jangan asal lihat, langsung dipraktekkan tanpa pengalaman. Karena pengalaman terbaik itu didapat dari pengalaman ternak teman-teman sendiri. Baik, kurang lebih sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.